Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Restoran merupakan tempat wajib yang dikunjungi oleh para pecinta kuliner sampai vlogger makanan. Selain makanan sebagai pameran utama saat mengunjungi restoran, ternyata konsep sebuah restoran juga bisa menambah minat kunjung para pecinta kuliner. Bahkan, ada juga yang datang karena ingin merasakan pengalaman makan yang berbeda dari yang lain. Nah, untuk sobat yang penasaran, berikut ini restoran berkonsep unik yang ada di dunia. Restoran Buram. Banyak yang menyukai makan malam romantis dengan sedikit cahaya lilin, apalagi bagi mereka yang tengah asik berpacaran. Ada orang yang datang untuk menikmati hidangan lezat dalam kegelapan penuh. Beberapa tahun setelah pembukaan, restoran dari jaringan Buram menjadi sangat populer di Amerika Serikat. Restoran-restoran ini menawarkan para tamu kesempatan untuk mencicipi makanan khas dalam kegelapan penuh. Pelanggan tetap mengklaim bahwa seluruh kegelapan secara signifikan meningkatkan sensasi rasa dan membuat makanan favorit menjadi lebih lezat. Restoran Buram memberikan pengunjung pengalaman unik bersantap dalam kegelapan total, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat telapak tangan di depan wajah mereka. Tempat yang bagus untuk mengaktifkan indera perasa dan penciuman, karena mata mereka tidak lagi berguna. Makanan disajikan oleh para tunanetra atau tunanetra total yang telah diberikan pelatihan khusus. Saat makan di restoran ini, pengunjung harus mematuhi beberapa aturan. Di pintu masuk, para tamu harus menyingkirkan semua perangkat elektronik mereka, termasuk jam tangan. Kemudian, para pelayan akan mengikat mata mereka dengan pita hitam dan menuju ke ruangan yang tenang menuju meja kecil yang nyaman. Restoran Es Dubai. Negara yang satu ini juga merupakan salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia karena berbagai hal, termasuk adanya beragam pilihan lokasi wisata unik yang ditawarkan. Dan salah satunya adalah es restoran yang 100% terbuat dari es. Pertama di Timur Tengah dan telah beroperasi sejak 2007. Terletak di dalam Times Square Center, ruangan santai es menawarkan pengalaman unik dan tak tertandingi baik bagi penduduk dan pengunjung di Dubai, dan telah menjadi landmark definitif di wilayah ini. Ini adalah tempat yang mengikat mantra dengan pahatan esnya, pengaturan tempat duduk, interior yang diterangi semua pada suhu minus 6 derajat Celcius. Pengunjung tidak perlu membawa jaket musim dingin yang hangat. Semua tamu menerima satu set pakaian hangat pada saat kedatangan mereka, yang terdiri dari jaket hangat dengan tudung, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu. Untuk harganya sendiri, akan dikenakan biaya sebesar $20 untuk satu orang dewasa per jamnya. Restoran Ninja. Ada banyak restoran unik di Jepang. Semuanya memiliki tema, cerita, masakan, dan konsep yang berbeda. Nah, yang satu ini adalah restoran dengan tema ninja. Restoran ini terletak di tengah kota Tokyo, sebuah area di sekitar Akasaka. Ninja tidak hanya menunggu pengunjung di konter seperti petugas lainnya. Seorang ninja akan memandu jalan pengunjung ke tempat duduk yang telah disediakan. Setelah para tamu duduk, mereka akan diberikan gulungan rahasia yang isinya adalah pilihan menu makanan restoran tersebut. Jika pengunjung tidak mengerti bahasa Jepang, salah satu ninja ramah akan memberikan buku rahasia yang berbahasa Inggris. Mereka juga memiliki gulungan rahasia yang bertulis dengan bahasa Inggris. Ada banyak pertunjukan luar biasa yang akan mereka berikan. Tetapi, hidangan yang mereka sajikan juga berkualitas tinggi. Mereka menawarkan berbagai hidangan, dengan pilihan untuk vegetarian, makanan anak-anak, dan bahkan makanan bebas daging babi dan alkohol. Restoran Air Terjun Labasian. Filipina punya restoran yang menawarkan sensasi makan berbeda.
tidak hanya makan di atas genangan air, seperti yang juga ada di Bandung, tapi lebih ekstrim lagi. Pengunjung bisa menikmati hidangan tepat di bawah aliran air terjun secara langsung. Tak hanya unik, restoran ini menawarkan sensasi makan yang juga ekstrim. Pengunjung yang makan ini disuguhi pemandangan air terjun langsung di depan mata mereka. Bahkan aliran airnya tepat mengenai kaki di bawah meja mereka. Restoran di Filipina ini memang jadi perbincangan dunia karena sensasi menikmati hidangan yang mereka tawarkan. Selain menikmati hidangan lokal yang lezat, pengunjung juga bisa menikmati aliran air terjun yang ada di depan mata mereka. Restoran ini memang sengaja membuat konsep yang unik, membuat makan di restoran yang tak biasa. Makanya, mereka sengaja membuat air terjun buatan untuk memberikan sensasi berbeda saat bersantap. Restoran Nyotai Mori Jepang. Tradisi Nyotai Mori atau body sushi masih sangat eksis di Jepang. Ini merupakan tradisi kuno berupa menikmati sushi dan sashimi di atas tubuh wanita tanpa busana. Dulu, tradisi ini dibuat sebagai perayaan para samurai Jepang yang menang dalam pertempuran. Beberapa restoran di Jepang pernah mengadopsi tradisi ini sebagai layanan untuk menarik pelanggan mereka. Body sushi Nyotai Mori, layanan yang memungkinkan pelanggan restoran untuk makan dari atas kulit seorang wanita tanpa busana. Selain bagian-bagian penting yang biasanya ditutupi dengan semacam hiasan, kesopanan model wanita juga tergantung pada posisi, sementara makanan di atas tubuh mereka. Tradisi ini telah dilarang di berbagai negara, bahkan Jepang sekalipun. Pada tahun 1990-an, fenomenanya menarik banyak perhatian media dari barat. Body sushi menjadi fenomena baru yang menarik perhatian para selebriti Hollywood.